الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab kajian kitab Durusul Yaumiyah, di mana pada pagi hari ini kita akan membacakan sebuah tema, larangan menggantung jimat. Hukmu ta'likil tamaim, hukum menggantung jimat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ katakan Muhammad, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian seru selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki kepadaku untuk sesuatu yang membahayakan atau yang mencelakakan, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka para sesembahan-sesembahan itu bisa menghalau bahayanya? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau Allah menghendaki memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka para berhala yang kalian sembah itu dapat menahan rahmatnya? Qul hasbiyallahu, katakan Muhammad, cukuplah bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, yang kepadanya orang-orang yang bertawakal kepadanya bertawakal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sindiran keras untuk para penyembah selain Allah dengan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujjah dengan hujjah yang terang ini, yaitu apakah jika Allah menghendaki sesuatu yang membahayakan, apakah mereka bisa menyingkap bahaya itu, artinya bisa menyelesaikan bahaya itu sehingga tidak terjadi bahaya, ketika misalnya Allah akan menyiksa dengan datangnya
musibah, ya, seperti misalnya ditenggelamkan atau terjadinya gempa atau terjadinya tsunami atau disiksa dengan datangnya penyakit-penyakit misalnya, apakah para berhala itu bisa menyingkap bahaya tersebut sehingga tidak terjadi? Nah, ini hujjah. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika umatnya menyembah kepada selain Allah, maka Nabi Ibrahim mencoba mengalihkan kepada matahari, bulan, yang kemudian semua tidak ada jawaban. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku kembali kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Dan begitu juga para nabi, ketika mereka ingin menjelaskan kepada umatnya tentang larangan menyeru atau berdoa atau menyembah kepada selain Allah, ketika mereka bertawakal kepada selain Allah, maka para nabi berhujjah dengan hal seperti ini. Apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa menyembuhkan misalnya, bisa memberikan manfaat, ya, bisa menghalau jika Allah murka? Maka kemudian di akhir ayat ini, kemudian Nabi berhujjah, kul hasbiyallah, katakan Muhammad, cukuplah bagiku Allah. Alaihi, kepadanya, yatawakkalul mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal itu memasrahkan diri. Kemudian hadis yang pertama, silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung jimat, fala atamma lahu, fala atamma Allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan baginya." Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Allah tidak akan memberi kesempurnaan baginya, artinya tidak akan memberikan kesembuhan dengan baik. Ketika misalnya minta obat dengan menggantung jimat itu, Allah tidak akan kasih kesembuhan yang baik, melainkan Allah serahkan kepada syaitan, sehingga nanti ada setan yang masuk kepadanya mempengaruhinya, mempengaruhi kejiwaannya, mempengaruhi keadaannya. Meskipun sembuh sesaat, tapi suatu ketika ia akan terjadi lagi. Atau karena sudah ada kaitannya dengan jimat, ya, maka kemudian ada setan yang mempengaruhinya. Meskipun tidak berupa menyakiti, tetapi dia di dalam kekuasaannya. Kemudian dipengaruhi dengan hawa nafsunya, sehingga dia sulit untuk mencapai kesempurnaan. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang menggantung jimat. Dijadikan misalnya dikurangi rizkinya, kalaupun rizkinya bertambah bukan karena barokah, tapi karena istidraj, sehingga akhirnya akan berdampak apa? Akan berdampak jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akibat daripada adanya menggantung jimat. Kenapa? Karena di sini sudah ada indikasi di mana tidak bertawakal dengan penuh kepada Allah. Karena
jaminan Allah itu adalah yaitu ketika kita bertawakal penuh kepada Allah, berserah penuh kepada Allah, di sanalah maka rahmat Allah itu akan diberikan seluruhnya, meskipun tidak berbentuk sesuatu yang nyata, tetapi dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia tidak akan bermasalah dan di akhirat pula nanti tidak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantung jimat, faqad asyraka, maka ia telah melakukan kesyirikan. Syirik itu para jamaah ada dua, ada syirkun akbar, ada syirik besar, yaitu ketika misalnya berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan, benar-benar diyakini di dalam hati bahwasanya sesuatu itulah yang memberikan kesembuhan misalnya, yang memberikan kebahagiaan misalnya, maka hal seperti ini telah jatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Karena syirik besar itu para jemaah, ruang lingkupnya adalah yang berhubungan dengan al-i'tiqadiyah, yaitu keyakinan, ya, yang disebut yaitu asyirku fil i'tiqad, syirik dalam keyakinan. Kemudian ada asyirkul asghar, ada syirik kecil, di mana syirik kecil ini hubungannya dengan asyirku fil a'mal, asyirku fil a'mal awil akwal, syirik dalam perbuatan atau dalam perkataan-perkataan. Nah, di sini selama hal itu tidak dijadikan sebagai keyakinan, ya, misalnya masih hanya sebatas dianggap sebab misalnya, maka memang hal itu belum sampai keluar dari agama, ya, belum sampai murtad, tetapi dia ada pada tarapan asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Contoh syirik kecil itu seperti apa? Seperti menggantungkan jimat, sekedar menggantungkannya, maka belum syirik besar. Tetapi perbuatan menggantungnya di sini sudah masuk kepada kaidah syirik, walaupun masih syirik kecil. Lalu kenapa dilarang para jamaah? Dilarangnya karena syirik kecil seperti ini bisa menjadi sebab kepada datangnya syirik besar, ya, bisa menjadikan sebab datangnya kepada syirik besar. Contoh apa? Contoh misalnya menggantung jimat, sampai pada akhirnya ternyata dengan menggantung jimat ini banyak hal, misalnya tidak terjadi kecelakaan misalnya, atau dengan itu misalnya tokonya tambah laris misalnya, atau ada maling ternyata gak bisa masuk rumah misalnya. Nah, ini akhirnya apa? Dan ini memang langkah setan para jemaah, langkah setan. Pada saat itulah manusia itu tidak akan mampu menahan dirinya. Saat itulah jebakan setan akan diberlakukan oleh setan. Langsung kemudian sejak saya, ya begitu, sejak saya menggantung jimat ini, rumah saya jadi aman. Nah, saat itulah dia telah jatuh kepada asyirkul akbar, syirik besar. Disinilah kenapa syirik kecil itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan jimat ini toko saya jadi laris. Dengan adanya jimat ini
saya jadi sembuh. Nah, dan begitu seterusnya. Sehingga akan menumbuhkan suatu keadaan di mana tidak lagi bergantung kepada Allah, tetapi kemudian bergantung kepada jimat yang digantung tadi. Inilah makanya syirik kecil ini termasuk yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apalagi syirik kecil itu, sekedar misalnya membangun masjid di atas lahan kuburan. Ya, ada kuburan kemudian di situ dibangun masjid. Nah, seperti yang terjadi di negeri kita di Indonesia ini. Ya, karena memang itu kebodohan gitu ya. Ya jelas pelakunya pasti bodoh. Ya. Siapapun yang melakukan pasti dalam kebodohan. Yaitu ketika orang tuanya misalnya dibangunkan kuburan yang megah dan di situ ada masjidnya. Atau sengaja orang tuanya dikuburkan di belakang masjid misalnya. Ini adalah kesyirikan. Ya. Syirik kecil terjadi di situ. Atau karena yang meninggal itu orang yang pernah punya apa namanya jasa, ya, atau seorang guru atau seorang kiai misalnya, maka kemudian di arena kuburannya dibangunkan masjid. Ini termasuk bagian daripada syirik kecil. Kenapa? Karena masjid tersebut akan menjadi wasilatan lisyirkil akbar, akan menjadi wasilah akan terjadinya syirik besar. Makanya kemudian Nabi mengatakan la'anallahul yahuda ittakhadhu kuburo anbiya'ihim masajida. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini Rasulullah mengatakan Allah melaknat. Jadi sekedar membuat masjid ini memang belum syirik besar, ya, masih syirik kecil. Tetapi ingat, dengan adanya masjid yang ada di tengah kuburan tadi akan menyebabkan terjadinya kesyirikan yang besar. Contohnya apa? Akhirnya pada berikutnya banyak orang yang datang ke masjid tersebut justru minta rizki kepada yang punya kubur, minta kesembuhan pada yang ada dalam kubur itu, ya, dan lain sebagainya. Maka setelah itu jadilah syirik besar. Contoh misalnya adanya kuburan para wali misalnya, sekedar takziah itu nggak masalah, boleh dalam Islam. Sekedar misalnya ingin mengingat mati di sana, ya, atau mendoakan, enggak masalah, boleh dalam Islam. Karena dulu pernah dilarang oleh Nabi di awal-awal Islam. Kenapa dilarang? Ya, pada saat para sahabat itu khudatsa'u ahdin fil Islam, generasi yang baru-baru masuk Islam. Kenapa dilarang? Karena akidah mereka belum kuat. Dikhawatirkan begitu diperbolehkan ke kuburan, maka akan kembali menyembah kubur. Maka pada awal itu dilarang. Namun setelah akidah mereka sudah kuat, maka Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian ke kuburan, al-an fazuruha, kata Nabi, sekarang silakan kalian ziarah ke kuburan, ya, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena sesungguhnya kuburan itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, sekedar untuk apa namanya mengenang akhirat, bahwa saya nanti juga akan mati seperti ini, kemudian berdoa, memang gak masalah para jamaah. Tetapi kebanyakan pada akhirnya malah minta di kuburan itu, malah kemudian bahwa bahkan saya sendiri para jamaah pernah jadi saksi utama dan pelaku utama, ya, pelaku utama dan saksi utama. Ya, pelaku utama itu misalnya waktu dulu saya masih di qori dulu, ya, masih menekuni qori, ya,
Qiraah maksudnya, guru qori saya itu bilang bahwa di tempat kamu ada kuburan wali, ini di antara makna perkataannya. Saya katakan iya, wali fulan-fulan begitu. Iya, saya katakan begitu. Karena oleh orang kampung dianggap wali, ya dianggap aja. Akhirnya datanglah kamu ke sana minta berkat di sana. Saya datang para jam, baca Yasin 40 kali sambil minta. Cuman permintaan saya memang baik, ya Allah, ya Abah Wali, doakan saya begitu. Doakan saya begini begini begini, minta doa saja itu. Tapi karena enggak ngerti saat itu kan, enggak ngerti. Kemudian pernah juga saya melihat di kuburan, salah satu kuburan Wali Songo. Memang benar-benar ada orang datang dan menyebutkan bahwa wali saya minta berkahnya, berkah untuk saya, berkah untuk ibu saya, untuk bapak saya, itu memang diucapkan. Kemudian ada yang datang-datang kemudian kayak menyembah begini. Memang itu terjadi. Itulah karenanya dilarang itu. Jadi dilarang minta ke kuburan, dilarang membangun masjid di kuburan, ya di atas kuburan, karena nanti akan menjadikan orang-orang datang ke masjid itu tidak murni karena Allah, tapi kemudian minta bertawakal kepada yang ada di kuburan itu. Maka kemudian jadilah masjid itu tempat untuk syirik besar. Di sini apa dilarang? Ya, dilarang adanya syirik kecil. Contoh seperti misalnya memakai gelang, ya, gelang. Sekedar itu dianggap sebagai sebab saja, ya, sekedar dianggap sebagai sebab, ya. Contoh lagi misalnya pada saat Rebo Pungkasan atau apa bahasa kita, ya, ada di Jawa itu istilah Rebo Pungkasan. Pada saat mau Ramadan, di bulan Sya'ban, Rebo yang terakhir, banyak umat Islam rame-rame ngadakan sholat di sana dan membaca ini dan itu, sampai dianggap malam itu adalah malam penutupan buku catatan amal kata mereka, dan Allah menurunkan sekian ratus malaikat misalnya. Nah, kemudian di sana biasanya pakai nulis jimat. Lah, jimat itu dimasukkan ke dalam air kemudian diminum layaknya minum air zam-zam. Bahkan sampai ada yang memperbanyak jimat-jimat itu kemudian ditalikan di pohon-pohon kelapa, di apa, pohon-pohon yang berbuah, atau bahkan dikalungkan ke sapinya, ke kerbaunya misalnya, dengan keyakinan agar selamat. Nah, ini akhirnya jadi apa? Jadi syirik besar. Dengan memakai gelang jimat, sekedar memakai itu masih syirik kecil. Tapi pada akhirnya kemudian mengatakan dengan jimat ini aku tidak akan terkalahkan misalnya, dengan jimat ini aku tidak akan celaka misalnya, bukankah itu sudah menjadi syirik besar? Nah, disinilah letaknya bahayanya syirik kecil, ya, bahayanya sekedar syirik kecil. Jadi ini benar-benar sangat-sangat berbahaya. Bahkan Nabi paling takut, ya, terhadap syirik kecil itu. Kenapa? Karena kalau syirik besar tuh sudah nampak ini syirik begitu. Misalnya sujud di kuburan, sudah jelas itu syirik besar. Jelas-jelas datang ke Gunung Kawi minta rizki di sana. Ini jelas-jelas syirik besar. Jelas-jelas datang ke dukun misalnya, Pak Dukun saya minta kerjaan misalnya. Ini jelas-jelas syirik besar. Tetapi tentang syirik kecil itu masih diyakini sebab saja. Mereka tetap meyakini Allah sebagai pemberinya. Tapi ini sebagai sebab saja misalnya. Nah, sekedar masih seperti itu memang belum sampai syirik besar. Tetapi ingat, setan tidak akan rela. Ya, setan tidak akan rela kamu syirik kecil aja enggak apa-apa, enggak. Nah, nanti kemudian setelah apalagi ada bukti berhasil misalnya, nah saat itulah setan akan meneruskan perjalanannya dari syirik kecil sampai kepada syirik besar. Dipengaruhilah perasaannya bahwa sejak saya pakai gelang jimat ini, saya memang gak apa-apa gitu. Akhirnya diyakini bahwa
bahwa gelang inilah yang menyelamatkan. Saat itu masuk kepada asyirkul akbar, syirik besar, dan jika belum bertobat kemudian mati, maka kholidina finnar, mereka akan kekal selama-lamanya di neraka karena sudah dianggap keluar dari agama. Kemudian hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka ia akan diserahkan kepadanya." Dan ini berat. Kemudian Allah enggak ikut campur, sudah dibiarkan oleh Allah. Meskipun sebab-sebabnya memang pada akhirnya dari Allah, ya. Kenapa akhirnya akan dibiarkan oleh Allah? Kenapa? Karena dia telah bergantung kepada sesuatu tadi, sehingga oleh Allah dibiarkan. Kalau Allah sudah biarkan, siapa yang mendekatinya? Syaitan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa kalau kalian berdua maka jangan berbisik satu dengan yang lainnya, karena di sana ada yang ketiga. Siapa? Allah. Begitu. Nah, ada yang ketiga, siapa? Syaitan. Maka kemudian ketika sudah melakukan pengkhianatan kepada Allah, maka setan yang maju. Ya, inilah yang dimaksud, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Ya, kalaupun mendapatkan kesembuhan, misalnya dengan menggantung tadi kemudian rezekinya lancar, bukan berarti diridhai oleh Allah. Tetapi karena dia telah menggantungkan sesuatu tidak murni bertawakal kepada Allah, akhirnya apa? Syaitan yang datang. Segala sesuatunya diatur oleh setan, sehingga akhirnya menjadikan dirinya tidak ada keberkahan. Yang ada dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya terlaknat. Makanya syirik itu adalah bagian dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan terlaknat para jamaah bukan berarti kemudian tubuhnya langsung terbakar atau gosong atau apa, enggak. Dikatakan laknat itu artinya yang jauh dari rahmat Allah, ya, yang jauh dari rahmat Allah. Meskipun hartanya banyak, tapi harta itu tidak dirahmati oleh Allah. Allah tidak menyukainya, melainkan oleh Allah diistidraj, dilulu, dimanja oleh Allah. Sehingga dengan berhasil, dengan sarana menggantung jimat tadi, pada akhirnya dia sampai menganggap bahwa inilah kekuasaannya, terlepas dari Allah. Nah, saat itulah maka jatuhlah kepada kekufuran yang sangat besar. Kemudian hadis berikutnya, An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya berjampi-jampi, wattama'ima, dan jimat-jimat, wattiwalata, dan pelet atau pengasihan, syirkun, adalah merupakan kesyirikan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ar-ruqa para jamaah, kalau bahasa kita jampi atau ruqyah. Jadi ruqyah itu juga artinya menjampi. Hanya saja para jamaah, ruqyah itu kalau dengan yang syar'i, dengan cara yang disyariatkan, maka tidak apa-apa. Seperti misalnya ada orang sakit atau kemasukan jin misalnya,
atau sakit-sakit apa saja, misalnya kesemutan atau asam urat misalnya, itu biasanya memang ada gangguan-gangguan, baik yang nyata atau yang tidak nyata. Terkadang memang ada gangguan, mungkin penyakit murni atau mungkin juga pengaruh dari alam gaib. Maka kemudian dibacakan Al-Quran misalnya, atau dengan berzikir sebanyak-banyaknya, ya, termasuk juga misalnya diperbaiki akidahnya dengan belajar akidah yang baik. Maka ini namanya telah meruqyah dirinya, membaca surat Al-Baqarah, kemudian ada kejang-kejang, ada tiba-tiba keluar keringat misalnya, ada muntah-muntah misalnya. Ini membaca Al-Baqarah atau membaca zikir-zikir tertentu, ya, minta kesembuhan kepada Allah, ini termasuk ruqyah, ya. Di masa Nabi pernah sering terjadi hal seperti itu. Bahkan terkadang para sahabat mengambil air wudhunya, air wudhu Nabi, dioleskan kepada penyakit yang menimpanya, kemudian jadi sembuh. Ini namanya apa? Ar-ruqyah. Ini meruqyah diri. Ya, sebenarnya para jamaah, kita istiqomah ke masjid berjamaah, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah puasa sunnah, istiqomah bersedekah, ini sebenarnya merupakan ruqyah bagi dirinya, ya. Karena dengan banyak membaca Al-Quran misalnya, maka dia akan jauh dari syaitan. Dengan istiqomah misalnya, maka setan tidak akan mendekat pada dirinya. Ini namanya telah membentengi diri dengan ruqyah. Dengan banyak-banyak bersedekah sehingga hartanya menjadi berkah. Nah, ini semuanya dalam rangka meruqyah dirinya. Selama itu secara syariat tidak apa-apa. Tapi kalau ruqyah di sini bersifat misalnya tidak yang disyariatkan, atau menggunakan mantra yang tidak jelas maknanya, ini jatuh kepada syirik, ya. Menjampi dirinya dengan bahasa yang tidak dikenal, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ternyata kalau diterjemahkan ternyata maknanya rusak, atau telah menista agama misalnya, atau telah menista nama-nama Allah misalnya. Ya, kita orang Jawa pakai bahasa misalnya pakai bahasa Cina misalnya. Nah ini jangan-jangan nanti maknanya telah mengumpat Allah. Makanya kalau memang mau menjampi dirinya dengan bahasa yang jelas, misalnya pakai air gelas terus membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya minta kesembuhan kepada Engkau ya Allah dengan sebab air ini, maka kemudian diminum. Ini jelas, ini enggak masalah. Nah, ternyata kemudian pakai bismillah tapi kemudian pakai bahasa lain, bismillahirrahmanirrahim, gung lewang lewung, mantep, langsung diminum. Apa maknanya gung lewang lewung? Gak tahu. Ternyata kalau diterjemahkan secara harfiah misalnya, ternyata sudah menista Allah, dan ini bahaya. Makanya kalau misalnya meruqyah, jangan pakai bahasa yang tidak dikenal. Sekalian aja pakai Al-Quran misalnya, atau doa-doa yang diajarkan. Nah, ini jadi inilah yang menyebabkan yang namanya ruqyah atau berjampi-jampi menjadi syirik, yaitu ketika berjampi dengan yang tidak disyariatkan, misalnya dengan menyan atau dengan apa, dengan doa-doa yang sama sekali tidak dikenal, atau dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang artinya tidak jelas. Ya, kalau misalnya anda buka mujarobat ya, ruko di situ, jampi-jampi di situ, memang tidak ada yang syariat misalnya. Ini pernah saya juga dulu suka dengan mujarobat itu. Misalnya hanya dengan huruf-huruf, ya, dengan apa ya, rojah, nah ini raja-raja kata mereka. Ini kan gak jelas akhirnya.
Ini ruko yang akhirnya menjadikan wasilah bagi kesyirikan. Kemudian at-tamaim itu jimat, seperti misalnya ayat dibungkus, ya, dibungkus kemudian dijadikan kalung. Ini akhirnya menjadikan jimat. Ya, saya dulu pernah belajar khusus tentang membuat jimat, ya, yaitu dengan menulis angka sekian, huruf sekian begitu, dengan tinta yang dicampur dengan emas dan ja'faron. Kemudian pada Jumat Legi melihat bintang-bintang tertentu. Nah, itu bintang ini satu huruf, bintang ini satu huruf misalnya. Ini pernah saya belajar seperti itu, sampai pada akhirnya Allah datangkan keyakinan ini bukan Islam begitu. Ya, saya tinggal. Kemudian at-tiwalah itu apa? Di sini dikatakan syai'un yasna'uhu al-musya'wadzun, sesuatu yang dilakukan oleh para tukang sulap, ya, para tukang sulap, tukang sihir. Yaz'umuna, mereka menyangka annahu yuhabbibu al-mar'ata li zawjiha, yang mereka sangka bahwa itu akan menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya. Wa yusamma al-atfu, yang dinamakan pengasihan. Dalam bahasa Jawa, ilmu apa? Ilmu pelet. Nah, ini yang tadinya si anak perempuannya memang kawinnya kawin paksa gitu loh. Sebenarnya dia sudah punya tunangan, punya calon, ya, tuh punya kekasih. Tapi oleh orang tuanya dipaksa karena dia orang kaya misalnya. Akhirnya anaknya enggak mencintai. Datanglah ke tukang pelet. Maka dibeginikan gitu, disihir dari jarak jauh. Dibacakan ini dan itu supaya dia gandrung dengan suaminya. Nah, ini namanya ilmu pelet. Ilmu pengasihan kalau bahasa kita. Bahasa anak pondoknya ilmu mahabbah. Ini saya masih teringat ketika di pesantren, tapi tidak semua orang loh, ya. Tidak semua, ya, tidak semua pesantren, tidak semua orang, tidak semua santri. Tapi paling tidak saya pernah terlibat. Ya, tak akuin saja zaman dulu, ya, masih belum ngaji Quran dan Sunnah, ya. Ya, di sana itu sampai ada macam-macam lah gitu, ya. Sampai ada ini teman itu, dan memang berhasil gitu, ya. Jadi bikin sebuah apa bulat begini, dan di situ anak satu desa itu dikasih nama-nama, si fulan, si fulan, si fulan. Anak cantik di desa itu ada berapa? Gitu ditulis di situ melingkar. Kemudian pakai alat-alat tertentu, di mana dia berhenti di situ, kata Allah. Ini kan ilmu pelet itu seperti itu, ilmu pelet itu. Ya, terkadang dibakarkan menyan sambil disebutkan namanya, ya. Begini begini begini. Nah, ini supaya akhirnya, nah, ini ilmu pelet, ya. Jelas wasilahnya dari setan, para jamaah. Jelas setan itu. Ini bahkan para jamaah ini menggunakan ayat, terkadang ayat digunakan padahal yang tidak ada, yang bukan tempatnya, ya. Bukan pada tempatnya, dan itu tidak benar, ya. Pernah waktu saya masih sekolah dulu, para jamaah, ada seorang ikhwan, ya, di dalam kelasnya itu teman-temannya laki perempuan pada pacaran. Nah, ini sehingga dia kemudian cemburu, ini kenapa ini begini terus. Nah, kebetulan dia anak pondokan gitu. Akhirnya apa, pokoknya dia ingin melakukan sesuatu mujahadah. Mulailah dia kemudian berpuasa 3 hari sambil pagi dan petang itu membaca salah satu dari ayat Quran, sambil dikatakan, ya Allah, pisahkan mereka tanpa syarat gitu, ya. Dan luar biasa terjadi, sehingga mereka seakan lupa, tidak seperti tidak ada hubungan sama sekali sebelumnya. Tapi apakah itu benar? Tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Telah menggunakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Apalagi kemudian masuk kepada at-tiwalah atau ilmu pengasihan. Kalau anak pondokan mengatakan al-mahabbah begitu, ya. Kalau orang Jawa bilang ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Hukumnya gimana? Semuanya termasuk dari jenis kesyirikan. Kemudian berikutnya syarah.
Syarah daripada beberapa hadis ini, at-tamimatu yang dinamakan tamimah, hiya ma yu'allaku 'alal insani, yang digantungkan di atas leher manusia misalnya, lidaf'il aini, karena untuk menolak sihir ain. Sihir ain itu para jamaah, sihir yang dari pandangan mata. Ada pandangan mata tajam misalnya, sekedar melihat orang lain itu akhirnya kena. Ini namanya sihir ain, meskipun tidak semua orang ya. Misalnya menolak sihir ain, kalau bahasa kita apa ya, kena, ya kena pandangan mata begitu. Au nahwiha, atau yang lainnya, min khorzin, misalnya dari semacam kerang ya. Kerang, pernah lihat para jamaah anak kecil dikalungin rumahnya kerang, pernah lihat? Nah ada ya, jadi rumah kerang yang putih yang dari laut itu loh, dibolongin dengan ini dikalungkan. Au idzamin, au azmin, atau dengan tulang. Wah ini tulangnya misalnya tulang rusa, iya seperti di pasar-pasar itu ada menjual tulang apa gitu, dianggap ini akan bisa begini 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 begitu. Atau tulang ular misalnya, ular naga misalnya, ya dijual di pasar-pasar kadang, dan diterangkan khasiatnya, terus digantungkan di leher. Ini masuk kepada tamimah, atau bahasa kita jimat. Watu sama al-hirza awil hijaba, yang kemudian dinamakan jimat atau penjagaan diri. Ya, kalau orang Jawa bilang ini untuk apa istilahnya, pagar awak lah gitu ya, untuk menjaga diri kata mereka. Maka faman ta'allaqa syai'an min dzalika, barang siapa yang menggantungkan sesuatu darinya, ai allaqaha, yakni menggantungnya, muta'alliqan biha, mana bergantung kepadanya qalbuhu, hatinya, faqad da'a alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi telah mendoakan kepadanya, an la yatimma lahu, di mana Allah tidak akan memberikan kesembuhan padanya. Misalnya seandainya sembuh tapi tidak sembuh dengan positif, melainkan kesembuhan yang di situ nanti masih ada penguasaan dari setan, bisa suatu ketika kejang-kejang lagi, atau dipengaruhi pikirannya, karena anak ini pernah diserahkan kepada setan, sehingga anak itu pengaruh pikirannya jadi jahat, dan ini berbahaya itu. Atau pada akhirnya dia telah menjadi teman bagi setan, yang pada akhirnya akan mengganggu keturunannya misalnya. Bahkan para jamaah, banyak sekali terjadi orang-orang kena jin, kena setan, itu akibat ulah nenek moyangnya, karena ada di atasnya yang suka berteman dengan jin dan lain sebagainya. Nah ini terjadi ini. Nah, maka kata Nabi, an la yatimma lahu, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, di mana Allah tidak akan memberikan kesempurnaan, ma arada, apa yang dia maksud. Contoh apa? Min jalbil khairi, dari misalnya mendapatkan kebaikan, Allah tidak akan sempurnakan, dijadikan malah bukan kebaikan tapi malah kejahatan. Au daf'id darri, atau tujuannya untuk menolak bahaya, malah kemudian datanglah bahaya-bahaya berikutnya. Wa ta'liquha, dan menggantungkannya, minasyirki, termasuk bagian daripada kesyirikan. Ini bahayanya menggantung jimat. Kemudian beberapa faedah berikut ini silakan dibaca. Liktikodi ad-dharra
Taib, saya terangkan dulu. Faidah daripada beberapa hadis ini, annaman allaqa tamimatan, bahwasanya barang siapa yang menggantung jimat di daun pintu misalnya, di jendela misalnya, atau di lehernya, atau misalnya di mobil. Di mobil kadang dikuncinya itu jimat, ada jimat begitu. Maka mu'takidan dengan yakin annaha tadurru, misalnya bahwasanya dia akan membahayakan misalnya, au tamfa'u binafsiha, atau akan bermanfaat dengan dirinya misalnya, faqad asyraka syirkan akbar, maka ia telah melakukan syirik besar. Kalau sampai diyakini di hati, maka dia akan termasuk pada syirik besar. Kenapa? Li'tiqadihi ad-dharra, karena dia meyakini bahwa jimat ini bisa membahayakan, awin naf'a, atau bisa memberi manfaat, fi ghairillah, pada selain Allah. Maka jadilah jimat tadi syirik besar. Wa in i'taqada annaha sababun faqat, tetapi jika hanya diyakini sebagai sebab saja, misalnya tetap dia yakin Allah yang menyembuhkan, ini sebab saja begitu, fahuwa syirkun asghar, maka dia masih syirik kecil. Masih syirik kecil, tapi apapun itu syirik, dan ini berbahaya sebagaimana tadi telah saya paparkan. Syirik kecil itu awalnya syirik kecil, tapi pada akhirnya bisa menjatuhkan kepada syirik besar. Apalagi kalau misalnya manfaatnya jelas, nampak misalnya, dengan begitu dagangannya laris, dengan begitu jadi sakti misalnya, sampai pada akhirnya yakin bahwa itu yang menyelamatkan. Inilah bahayanya syirik kecil. Faedah yang kedua, tayyib, la yajuzu ta'liqut tamaim, tidak boleh menggantung jimat, walau kana minal Quran, meskipun itu dari Quran. Oh, ini ayat Quran kok tidak boleh. Kenapa? Pertama, li annas sahabata lam yaf'aluhu, para sahabat tidak melakukan hal itu. Ini pertama. Yang kedua, dan ini yang berbahaya, wa li annahu yakunu wasilatan li ta'liqi ghairihi, dan karena menggantungkan jimat itu meskipun dari Quran, dia akan menjadikan wasilah untuk menggantung yang lain-lainnya. Walimtihanil Quran, dan karena di situ telah mengandung penistaan terhadap ayat Quran, telah menghina Al-Quran. Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang bukan tempatnya. Nah ini, karena akhirnya akan jadi wasilah. Wah, dengan menggantung Quran, akhirnya menggantung-gantung yang lainnya, sampai dapat kulitnya rusa pun digantung juga akhirnya. Ya, datang rekreasi ke sebuah hutan, mendapatkan giginya macan diambil, dijadikan kalung, dijadikan cincin misalnya. Nah seperti itu akhirnya akan merambat kepada yang lain. Ya tentunya karena kebodohan ya. Terus yang terakhir, khirqatin, nah ini termasuk di antara syirik kecil, yadkhulu fi dzalika, masuk kepada hukuman apa, hukum larangan menggantung jimat, yaitu ta'liqu khirqatin, misalnya menggantung sobekan kain misalnya, au nahwiha, atau yang lainnya, fis sayyarati, di dalam mobil misalnya, awat il mushafi, atau meletakkan mushaf, bukan dibaca tapi meletakkan fiha, padanya, lidaf il aini, untuk menolak sihir ain misalnya. Sebagaimana sering terjadi hal itu, mobilnya ditaruh Quran supaya enggak kena apa, enggak dicuri maling misalnya. Atau ada kegiatan-kegiatan orang yang suka misalnya karena sering kecurian uangnya di rumah, dengan alasan ada toyol. Ini toyol itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya toyol gitu ya, yang suka nyuri uang katanya.
Terus di tempat penyimpanan uangnya dikasih Quran gitu. Nah seperti itu tidak boleh. Bukan itu caranya begitu. Atau misalnya orang bangun rumah, nanti ada kain sobekan. Kainnya ini bekas kain ibunya misalnya atau siapa. Ini dianggap sebagai apa tanda gitu. Atau misalnya, maaf ini bukan berarti melecehkan. Ada kegiatan orang Jawa kalau bangun rumah, ada bendera ditaruh di plafon atas misalnya. Dengan tujuan menyelamatkan. Lah ini gak benar ini. Ya karena bendera merah putih bukan untuk itu kan gitu ya. Ya. Banyak ini terjadi. Bendera merah putih ditaruh di misalnya apa di atas, paling atas tuh. Wowong, rumah. Alasan mereka untuk ini tumbal. Ah ini masya Allah bahasanya bahasa tumbal ya. Untuk tumbal katanya. Loh apakah bendera merah putih untuk tumbal? Bukan. Itu adalah lambang Indonesia kan begitu. Bukan begitu caranya. Apalagi dianggap ini tumbal. Nah ini menjadi syirik. Bisa menjadi syirik besar. Ya. Sobekan kain. Atau misalnya bendera merah putih. Atau misalnya Al-Quran ditaruh di wowong. Supaya rumah itu berkah. Supaya rumah itu selamat misalnya. Seperti ini para jamaah. Termasuk perbuatan jahiliyah dan bagian daripada syirik. Bahkan bisa menjadi syirik besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Memberikan kekuatan iman kepada kita. Sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya syirik. Baik itu syirik kecil apalagi syirik besar. Karena bahaya syirik ini para jamaah. Bahayanya adalah sangat-sangat besar di mana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apapun sebelum bertobat. Semoga doa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم